Yo guys, salam di Pungga Penawidro. Balik lagi bareng Ani dan juga Zil ya guys. Waduh, di video kali ini kita akan mencoba membuatkan update daripada Zil yang potensinya ini sendiri sangat-sangat agak menyedihkan ya guys. Dimana kita lihat di sini nih, si Zil ini sendiri benar-benar mengikuti arus yang dibuat oleh BTC ya guys ya. Benar-benar ketarik banget gitu loh. Jadi kayak agak susah misalnya untuk melakukan pembalikan arah daripada Zil ini sendiri guys ya. Kalau kita lihat secara manja di sini dia udah ketahan tuh di supportnya. Support ada di sekitar 0,0225 ya guys ya. Dan yang sangat membanggakan di sini memang cukup berat nih bagi si Zil ini sendiri untuk to the moon. Padahal Zil ini sendiri menjadi salah satu koin yang bisa dibilang komunitasnya cukup lumayan membanggakan dan juga kemarin sempat viral karena menjadi salah satu koin yang disukai oleh pemain sepak bola Chelsea ya guys ya. Harusnya sih di area sini sih harusnya sih ini emang udah saatnya untuk to the moon ya guys ya. Harusnya ini dan ini sekarang udah ada di area buy the dip nih harusnya ya guys ya, dengan potensi cuan minimal bisa ke sekitaran 0,075 sampai maksimum profit di 0,11 ya guys ya. Ini kayaknya target profit kita untuk Zil harusnya sih bisa tercapai sih guys ya. Cukup lumayan karena memang sudah saatnya untuk Zil sendiri bounce sih. Ini rasa sih dari candlenya juga udah saatnya ini guys ya, udah nggak ada pertarungan apakah harus sell apakah harus buy, udah saatnya farm minimal. Aduh yaudah deh, segitu aja lah update new daripada Zil. Tetap lakukan analisa pribadi, jangan jadikan ini bahan patokan. Disclaimer on, salam nyangkut terus.